Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin jamaah baik yang offline maupun yang online, marilah kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas izin dan atas karunia-Nya alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk dapat beribadah, kesempatan untuk dapat menuntut ilmu, dan kesempatan untuk dapat hadir pada majelis ini. Moga-moga Allah melimpahkan keberkahan pada kita semua. Salawat dan salam semoga tertuju kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan tadabur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita mendapatkan rahmat dan mendapatkan karunia dengan sebab kita mentadaburi dan mempelajari Al-Quran. Kita sekarang akan mentadaburi mulai dari ayat 40 ya, melanjutkan surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israel, adzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi aufi bi ahdikum wa iyyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyyaya fattakun. Ya Bani Israel, Allah berfirman, wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah nikmati nikmati yang lati an'amtaiku. Ingatlah terhadap nikmat ya. Ingatlah terhadap nikmat yang telah aku berikan kepada kamu ya. Yang telah aku limpahkan kepada kamu ya. Kemudian wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji. Ya, ini penting kalimat ini. Penuhilah janji, ya, janjimu kepadaku. Karena kita kan baru membahas tentang kekhalifahan itu adalah janji, perjanjian. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjimu kepadaku. Ufi bi ahdikum, maka akan aku penuhi janjiku kepadamu. Wa iyyaya farhabun ya. Wa iyyaya farhabun, hendaknya hanya kepadaku farhabun. Kamu takut, kamu bertakwa, kamu taat ya. Jadi ayat ini tertuju kepada Bani Israel. Mungkin sekilas saja, siapakah Bani Israel itu ya, yang dimaksudnya? Di dalam tafsir yang dimaksud dengan Bani itu adalah anak cucu, maksudnya Israel adalah Israel. Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak, Nabi Ishak itu putranya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Yakub itu kan memiliki anak, ya. Memiliki anak yang banyak ya, kurang lebih sekitar 12 ya. Dan salah satu dari putra Nabi Yakub itu adalah yaitu Nabi Yusuf alaihissalam ya, yang telah kita kenal. Jadi keturunan Nabi Yakub ya, itu khitab dari Bani Israel. Nah, mengapa mendapatkan tempat khusus atau panggilan khusus di dalam Al-Qur'an? Nanti kita tahu bahwa panggilan khusus bukan berarti bahwa dia adalah umat pilihan. Tapi panggilan khusus itu
adalah karena dia telah mendapat nikmat yang banyak, maka dituntut tanggung jawab yang besar. Itu ya pemahamannya. Jadi bukan karena dia pilihan disebut-sebut itu, tapi justru karena dia adalah umat yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Itu penting. Sekilas ketika Nabi Yakub ya apa namanya memiliki atau hidup ya bersama dengan putra-putranya ini banyak sekali masa-masa sulit ya. Dan di antara masa sulit itu adalah yaitu pernah suatu ketika apa namanya menghadapi kesulitan makanan dan lain sebagainya ini ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu dari keturunan mereka yaitu Nabi Yusuf alaihissalam adalah menjadi orang yang terpandang dan kemudian terpilih. Di dalam surah Al-Baqarah nanti ya sebetulnya ini, tapi saya ingin singgung sekarang supaya tahu. Ayat 133 itu ketika Allah berfirman, Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Am kuntum syuhada. Hai Muhammad, apakah kamu tidak hadir ketika Nabi Yakub akan kedatangan sakaratul maut? Jadi ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia, Am kuntum syuhada id khidra Ya'qub. Ini kan Nabi nggak menyaksikan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Muhammad untuk melihat atau untuk menceritakanlah ketika Yakub akan kedatangan maut. Am kuntum syuhada id khadar Yakub al maut id qala li banihi. Kemudian Yakub itu berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Itu kata-kata Yakub kepada anak-anaknya yang 12 itu. "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa, Nak? Yang akan kamu sembah setelah aku tidak ada. Kemudian anak-anaknya menjawab nih, anak-anaknya menjawab, "Qalu na'budu ilahaka." Kami akan menyembah Tuhanmu. Qalu na'budu ilahaka wa ilahaka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilahun wahid. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail dan Tuhannya Ishaq. Ini apa namanya mengenang sejarah. Bahwa bagaimana Nabi Yakub itu sudah berusaha untuk melaksanakan tugas selain sebagai kerasulan, sebagai seorang rasul, adalah tugas sebagai seorang ayah. Karena dari nasab beliau inilah keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang banyak melahirkan nabi dan rasul. Sehingga Nabi Yakub ini benar-benar memperhatikan terutama pendidikan akidahnya. Karena orang tua itu pertama yang dididik ada pendidikan akidahnya. Makanya Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa, Nak? Yang akan kamu sembah setelah aku tidak ada. Istilahnya bagi orang tua itu ngecek akidah anaknya itu sampai detik terakhir mau meninggal dunia. Karena ini tanggung jawab di hadapan Allah soalnya. Sehingga kalau Allah nanya kepada Nabi Yakub, saya sebagai orang tua, saya sudah terus mendidik, mengingatkan sampai detik terakhir mau meninggal dunia pun, Nabi Yakub itu mengingatkan kepada anak-anaknya. Paham ya, anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Bukan yang diingatkan tuh nanti hidup di mana, kamu hidupnya seperti apa, mau jadi apa. Tidak penting. Yang penting adalah bagi orang tua adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa, Nak? Yang akan kamu sembah. Nah, kisah ini ikhwatu fillah rahimakumullah apa namanya para jamaah yang berbahagia adalah bagian dari menceritakan Bani Israel bahwa bagaimana sesungguhnya aku namanya Nabiullah Ya'qub alaihissalam telah mengajarkan, mendidik, mengawasi dan memerintahkan pada anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kalau jamaah melihat ingin melihat lebih lengkap itu ada film Nabi Yusuf ya. Itu kalau nggak salah 34 seri di YouTube sebenarnya ada. Itu dibuat oleh di Turki. Itu kisah yang sangat menarik untuk Anda melihat bagaimana kisah Bani Israel dan
Anda sudah tahu di sini bahwa Bani Israel itu sejak awal pun sudah apa namanya memang benih-benih konflik antar mereka sehingga sampai Nabi Yusuf dicelakakan, Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, semua itu adalah bagaimana konflik-konflik itu memang terjadi. Dan singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Yusuf yang dihinakan itu. Dia pikir dengan menghinakan Nabi Yusuf alaihi salam itu tamat riwayat Nabi Yusuf dan dia ingin menguasai. Ini lupa mereka. Seakan-akan bahwa Allah tinggal diam. Allah itu hidup. Allah itu mengawasi. Sehingga saudara-saudara Yusuf tadi yang begitu memasukkan ke dalam sumur itu, Yusuf habis sudah. Kan gitu. Sayalah yang akan menguasai kami. Begitu dengkinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabinya ini sampai pada puncak Nabi Yusuf menjadi pimpinan kemudian oleh pemimpin yang padahal pemimpin saat itu pemimpinnya Fir'aun atau pemimpinnya di Mesir saat itu adalah yang tidak lain sebetulnya ya bapak-bapaknya nenek moyangnya Fir'aun itu ya. Itu beda agama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun akhirnya kemudian banyak dari mereka beriman. Karena jasa Nabi Allah Yusuf, karena kontribusi besar Nabi Allah Yusuf kepada kerajaan Mesir saat itu, oleh karena itu Nabi Yusuf diberikan dispensasi untuk membawa keluarganya. Nah, keluarganya dibawalah ke Mesir, kan gitu. Ya. Semua keluarga oleh Nabi Yusuf, keluarga Nabi Yusuf dari apa nama saudara-saudaranya yang tadinya membenci, yang tadinya membencinya itu dimaafkan oleh Nabi Allah SWT, dibawa, diselamatkan. Maka dia ada tempat di Lembah Nil itu yang diperuntukkan untuk keturunan. Nah, keturunan ini berkembang lah, ya. Berkembang sampai kemudian era datangnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Yusuf berhasil melaksanakan amanah orang tuanya ini, mendidik keluarganya semua Muslim yang baik, ya. Artinya Muslim itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah. Kemudian tibalah penguasa yang zalim yaitu Firaun kemudian menganiaya Bani Israel. Allah mengutus lagi, menyelamatkan lagi. Nah, ini loh, menyelamatkan kedua. Diutusnya Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa lah yang kemudian menyelamatkan mereka sampai kemudian ini. Nah, jadi saya ingin mengingatkan ayat ini itu ke sana. Allah mengingatkan, "Wahai Bani Israel, ingatlah ingatlah." Jadi kalau kita bicara, ingat loh kamu pernah saya selamatkan. Gimana sih jawaban kita? Ingat kamu. Allah mengatakan, ingatlah wahai Bani Israel terhadap nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Ya. Karena itu penuhilah janjimu kepadaku. Apa janjimu kepadaku? Tadi itu, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslim. Hanya Tuhan yang satu. Itu yang diingatkan. Dan habis itu kan banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Nanti diceritakan di kisah berikutnya. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada apa namanya kepada Bani Israel itu apa namanya terhadap apa namanya janji ya. Nah, kenapa ini diceritakan oleh Allah ya, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, tapi kurang lebih ini dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal setelah Allah menceritakan tentang tugas kekhalifahan dengan kata-kata ya Bani Israel. Karena ternyata Bani Israel yang kemudian kita kenal sekarang keturunannya sebagian adalah keturunan Yahudi, ya, yang kemudian jadi Yahudi itu, ternyata memang Yahudi ini pada era di Madinah itu adalah penguasa. Jadi sebelum Rasulullah datang ke Madinah, itu yang menguasai ekonomi dan mungkin juga sisi politik itu banyak sekali dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, ya. Dan mereka ini ketika di Madinah adalah kalau boleh dikatakan dia ini kalau bahasa anak mudanya biang kerok loh, ya.
Dia ini mereka golongan yang paling menyusahkan Nabi, yang paling merepotkan Nabi, yang paling membenci Islam, yang paling memusuhi Islam dengan caranya, baik cara yang halus maupun cara yang terang-terangan. Banyak konflik yang ditimbulkan, yang dipicu oleh Yahudi di era Madinah. Makanya ini menjadi sasaran. Ya. Nah, perintah berikutnya, setelah Allah mengingatkan akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT yang begitu banyak, ya, kan nikmat yang banyak itu bukan, jangan sampai diartikan, oh berarti Bani Israel itu memang golongan terpilih karena dikasih nikmat yang banyak. Justru sebaliknya dari ayat ini. Karena Bani Israel atau Yahudi itu sudah diberikan nikmat yang banyak melebihi dari bangsa yang lain dan kaum yang lain, maka dituntut tanggung jawab yang besar. Nah, tanggung jawabnya ini yang tidak ditunaikan. Makanya di ayat berikutnya Allah berfirman, wa aminu. Nah, ini perintahnya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu. Ya, perintahnya itu. Dan berimanlah kamu. Berimanlah kamu kepada apa? Kepada bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Kepada apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran. Maksudnya ini. Okay. Yang Al-Quran itu dijelaskan lagi oleh Allah. Musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran itu membenarkan terhadap apa yang ada di kamu, yaitu Taurat maksudnya. Yang kamu yakini sebagainya. Tapi memang ulama mengatakan membenarkan sebagian dari apa yang ada di kamu. Karena memang saat itu sudah banyak perubahan. Dan Allah mengingatkan, wala takunu awwala kafirin bih. Dan jangan kamu menjadi orang yang pertama-tama kafir kepada Al-Quran. Ini kan menarik ayat ini. Kenapa Allah menyebut, jangan kamu wahai orang-orang Bani Israel, Yahudi, jangan menjadi orang yang pertama kafir. Padahal yang pertama kafir kan orang-orang musyrik, apa namanya, Mekah. Ya kan? Kalau orang musyrik Mekah itu, pantas dia kafir karena dia tidak diberikan oleh Allah Alkitab kan pada mereka. Ya kalau Bani Israel itu kan sudah membaca Taurat. Sudah membaca dan sudah mengetahui akan kitab Taurat yang sebelumnya. Kalau dia membaca tentunya. Makanya diingatkan. Ya, kalau orang kafir Quraisy walaupun dia musyrik, dia adalah kelompok paganis yang memang belum pernah mendapatkan informasi sebelumnya. Ya, termasuk belum mendapatkan Alkitab, dalam hal ini adalah Taurat. Ya. Makanya Allah mengingatkan, wa aminu, berimanlah kamu kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini adalah perintah, ya. Perintah kepada orang-orang Yahudi itu untuk beriman. Dan ini menegaskan ya pada kita semua bahwa Nabi itu dalam dakwahnya juga kepada mereka, ya, Yahudi. Jadi sasaran dakwah itu adalah kepada seluruh manusia, termasuk kepada orang kafir, termasuk kepada orang Yahudi. Jadi Allah sudah memerintahkan pada nabinya untuk mengajak mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Jadi jangan sampai mengatakan, bahkan apa ya istilahnya itu, dalam asalah, dalam aslinya sebetulnya sasaran dakwah pertama itu ya orang yang non-muslim, ya kan? Karena waktu itu kan belum ada orang Islam. Makanya mereka juga diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajak oleh Rasulullah melalui Rasulnya untuk beriman kepada Al-Quran. Ya. Padahal kalau dia membaca Al-Quran dan dia juga membaca Taurat yang sebenarnya, sebetulnya apa yang ada di dalam Al-Quran itu sama dengan apa yang ada dalam Taurat. Tentu sebelum Taurat dirubah-rubah oleh mereka. Makanya fungsi Al-Quran itu kan mengoreksi terhadap kitab yang lama dan membenarkan kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Nabi yang lain. Kenapa? Karena dalam konsensus agama Samawi itu,
Nabi yang terakhir itu nabi yang menyempurnakan, melengkapi dan membenarkan terhadap ajaran Rasul yang lama. Karena Rasul itu kan kayak mata rantai, kayak tasbih gitu, sambung menyambung. Nah, ketika Nabi Muhammad, dia adalah khatamun nabiyyin, nabi penutup. La nabi ya ba'dah, tidak ada nabi setelah itu. Disinilah nanti kita akan mendapatkan mengapa Bani Israel Yahudi itu sampai sekarang itu akan terus melakukan permusuhan. Sampai sekarang dia akan keras. Jadi jangan mengharap mereka mempunyai belas kasihan, susah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an asyaddan nas, ya. Awal adawatan, orang yang paling keras permusuhannya kepada orang mukmin itu memang orang Yahudi. Dan mereka akan apa ya, akan terus memusuhi kita, bahkan mungkin akan terus berusaha untuk menghancurkan kita ketika memang kesempatan itu ada. Ini jangan lupa, yang namanya karakter mereka akan terus menghancurkan kalau bisa kaum muslimin, kalau dia, kalau mereka punya kesempatan. Nah, masalahnya kesempatan ini yang selalu ada terbuka bagi dia. Apa kesempatannya? Mereka bersatu, kita berpecah belah. Nah, itu kesempatan. Paham? Mengapa mereka sekarang melonjak seperti itu? Karena dia punya kesempatan. Yang namanya orang Yahudi itu setiap dalam hatinya itu sudah ada kebencian. Ini sejak zaman Nabi. Ya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada kesempatan akan menghancurkan. Akan dihancurkan kita, Fadil. Itu pasti. Apa yang kita saksikan hari-hari ini? Sedih kita. Kita sedih. Dan mungkin akan terus-terusan ini Israel ini ketika kesempatan itu memang terbuka terus. Dan sekarang ini kesempatan dia. Kenapa? Satu kesempatannya. Kita lemah dan tidak bersatu. Maaf, negara-negara yang terdekat dengan mereka pun tidak membantu saudaranya di Palestina. Saya sedih sekali melihat kejadian seperti ini. Padahal negara tetangganya bukan negara miskin, negara kaya. Punya power, punya kekuatan. Kalau sama-sama gertak gitu, saya pikir takut. Tapi sayang, itulah yang kita saksikan hari-hari ini. Kita mendapatkan cobaan yang sangat, sangat berat. Sangat, sangat berat. Nah, sekalian, jadi itu ya. Mereka itu sudah diminta oleh Allah untuk beriman dan kemudian juga melalui Rasulnya, Rasulullah juga tidak bosan-bosannya mengajak mereka untuk beriman. Mengajak mereka untuk beriman bersama. Ya. Sambil Allah mengingatkan melalui nabinya di dalam ayat Al-Quran itu nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Tapi apakah mau dia berterima kasih? Enggak. Itu ya. Bahkan di sini dikatakan wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Allah mengingatkan. Jadi ternyata wala takunu awwala kafirin bi, janganlah kamu hei orang-orang Bani Israel yang sudah pernah baca Taurat, yang sudah pernah baca dan pesan-pesan Nabi Musa, dan pesan-pesan itu diingatkan kembali dalam Al-Quran, kamu masih nggak beriman. Jangan kamu menjadi kelompok pertama yang kafir kepada Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kamu menjual ya ayat-ayat Allah ini tsamanan qalila dengan sedikit. Artinya menukar kebenaran. Menukar kebenaran dengan harta, dengan apa namanya, dengan pangkat, dengan kedudukan. Membeli akhirat dengan apa namanya, dengan apa namanya, artinya menukar akhirat itu dengan kenikmatan kenikmatan dunia yang sesaat, kan itu yang mereka cari ya. Walaupun ayat ini kepada mereka, tapi Al-Quran tetap untuk kita diingatkan, kita pun jangan begitu. Kalau kita sedang melanggar perintah Allah nih ya, para mahasiswa dan kita semua, kalau kita sedang malas beribadah kepada Allah, ingat saja nikmat Allah yang diberikan pada kita. Kita selesai itu. Kita sudah diberikan oleh Allah nikmat iman. Kita diberikan oleh Allah nikmat sehat. Anda semua juga diberikan oleh Allah nikmat akal yang sehat. Diberikan oleh Allah nikmat berupa orang tua yang mengasihi. Diberikan sehat, badan yang sehat. Ingat nikmat Allah saja, kita ini akan sulit untuk melanggar perintahnya. Malu gitu. Jadi
Ketika kita datang saat-saat malas kita, saat-saat malas beribadah kepada Allah, ingat saja, ingat nikmat Allah dalam tubuh kita ini. Betapa luar biasanya. Saya sering bergurau kalau ngasih pengajian ke ibu-ibu. Saya bilang begini ke ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau ada orang mau membayar mata ibu dengan 1 miliar, mau nggak? Tapi matanya dicokel hari ini juga. Ibu-ibu mengatakan, nggak mau, Pak. Gimana kalau saya naikin? Udah saya bayarlah mata ibu 2 miliar, tapi saya cokel ya, gitu. Nggak mau. Anda tahu sekarang berapa nikmatnya mata. Iya kan? Betapa mahalnya mata. Dan Allah tidak hanya memberikan mata, memberikan yang lain. Makanya kalimat ini tadabur untuk kita semua. Kalau Allah menggunakan kalimat, ingat loh. Dan ini kepada Bani Israel yang sudah banyak dapat nikmat. Sebetulnya kalimat ini juga untuk kita. Ingat loh. Kalau kamu kufur, yang masih kufur ini. Kan kemarin juga di dalam ayat surat 28 kan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan kan gitu. Gimana kamu bisa kufur kepada Allah? Padahal kamu dulu itu nggak ada. Iya kan? Lalu Allah menciptakan kamu sekarang ini. 100 tahun yang lalu kan kita ini bukan apa-apa. Tapi sekarang kita jadi orang karena apa? Allah menciptakan. Masa kamu kufur kepada yang telah menciptakan kamu? Coba itu. Itu saja kita udah nggak sanggup untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang Bani Israel ini udah kelewatan, Saudara. Dan ini memang nggak sekarang saja. Kalau sekarang kita menyaksikan drama seperti yang kita saksikan hari ini hanyalah pengulangan. Dan mereka akan tetap begitu sejak zaman Nabi dan sampai hari kiamat. Hanya persoalan kita, kaum muslimin, sadar nggak? Kita harus lebih hati-hati. Jangan seharusnya berikan dia kesempatan sekecil apapun. Jangan memberikan mereka peluang sekecil apapun. Karena begitu dikasih peluang, seperti yang kita saksikan hari ini. Kemudian Allah mengingatkan, wa iyaya fattakun. Jadi tadi itu kan kalimatnya wa iyaya farhabun, sekarang wa iyaya fattakun. Wa iyaya farhabun, wa iyaya fattakun. Itu sampai Allah itu mengingatkan begitu loh. Karena itu hanya kepadamulah kamu bertakwa. Seharusnya hanya kepada lo, kepadakulah kamu takut. Hanya kepadakulah kamu taat. Itu sampai Allah mengingatkan seperti itu kepada mereka. Kenapa? Karena sudah berlebihan. Masya Allah. Kemudian Allah menceritakan juga masih karakter Bani Israel ini. Wala talbisul haqqa bil batil. Ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batili. Wala. Dan janganlah talbisul haq. Mencampur adukkan. Mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Wataktumul haqqa. Dan jangan kamu menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun. Padahal kamu mengetahui. Ini ayat ini luar biasa menariknya. Allah mengingatkan dengan kalimat, jangan kamu campur adukkan antara hak dan batil. Dan jangan kamu menyembunyikan yang hak, padahal kamu tahu. Jadi yang suka menyembunyikan kebenaran itu siapa? Orang yang tahu. Kalau nggak tahu kan, apa yang disembunyikan? Ngerti maksudnya ayat ini? Mengapa Allah menggunakan kalimat, wa antum ta'lamun? Karena orang yang suka mencampur aduk karena yang hak dan yang batil bukan orang bodoh. Justru orang yang tahu. Justru orang yang ngerti. Dia ngerti mana yang baik dan mana. Cuman dia rusak. Keimanannya rusak hatinya. Maka dia tidak segan-segan untuk menyembunyikan yang benar untuk kepentingan pribadi. Dia tidak segan-segan untuk menyembunyikan al-haq untuk keuntungan sesaat. Ini karakter mereka. Makanya kalau soal bernarasi, wah mereka ini ya, sekarang ini kan sedih rame. Kami melakukan penyerangan karena dia nyerang dulu, kan gitu. Karena, apa namanya, Hamas telah menyerang dulu pada tanggal 7 Oktober. Tapi dunia tidak tahu apa yang terjadi selama ini.
bahwa Gaza itu kayak penjara dan setiap saat nyawa terancam dan itu tidak dipublikasikan. Dan puncaknya adalah ketika mereka melakukan kegiatan di Masjidil Aqsa dan kaum muslimin dilarang untuk mengikutinya. Nah ini, jadi dunia tidak tahu apa yang terjadi sebelum tanggal 7 selama bertahun-tahun itu. Cuman kan persoalannya dunia ini kan mempunyai kriteria yang berbeda. Kalau kriterianya sama, maka kalau kriterianya misalnya kedzaliman, mereka lebih banyak melakukan kedzaliman. Kan gitu. Kalau kriterianya menganiaya, mereka lebih banyak melakukan aniaya. Tapi momentum selalu. Kita selalu kalau tidak mengikuti, mengikuti apa nama hanya mengikuti berita yang berkembang, seakan-akan seperti itu. Padahal Allah sudah mengingatkan, Allah sudah mengingatkan kepada mereka ini wala tulbizul haq. Walaupun ayat ini tidak hanya untuk mereka, tapi akhirnya ayat itu untuk kita. Kita pun juga begitu. Jangan mencampur adukan antara hak dan batil. Jangan seperti mereka, wahai orang-orang beriman. Dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Padahal kamu tahu. Jadi orang yang suka mencampur adukkan kebenaran, menyembunyikan kebenaran dengan atau mencampur adukkan hak dan batil itu bukan orang bodoh, tapi orang yang tahu. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa orang melakukan itu? Banyak motifnya. Tadi mungkin karena keuntungan-keuntungan sesaat. Ya kan? Bagaimana? Makanya ada sebuah kaidah katanya. Kalau orang sekali berbuat dosa, maka dosa pertama akan memproduksi dosa lebih banyak. Coba kalau Anda berbohong, kan Anda harus cari alasan untuk menguatkan bohong Anda, kan? Akhirnya bohong itu melahirkan kebohongan baru. Selalu begitu. Sama. Kecenderungan menyampur antara hal dan batil ini adalah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak hadis kulil haq walau kana marra, katakanlah kebatil, katakanlah kebenaran itu walaupun walaupun itu menyakitkan hatimu. Nah, ini kadang-kadang kita berat untuk menyampaikan yang benar karena mungkin yang dengan menyampaikan yang benar itu kita saat itu mungkin salah, tapi kita sebetulnya dengan itu tenang gitu. Coba kalau Anda menyembunyikan kebenaran, saat itu dia tenang, tapi berikutnya Anda akan seakan-akan akan terkejar oleh dosa itu. Iya kan? Awas loh, menyembunyikan kebenaran itu saat itu saja kita tenang. Tapi kalau kita beriman, maka apa yang kita lakukan itu akan menjadi beban dalam hidup kita. Dan itu adalah menyakitkan. Itu adalah dosa yang besar. Makanya Allah mengingatkan kepada kita semua, wala tabisul haqqa bil batil waqtaqtumul haqq. Ini sangat esensi. Apalagi di dunia ilmiah, ya kan? Saya masih ingat nasihat rektor waktu saya masuk profesoran di Hakim, seorang ilmuwan itu boleh salah tapi tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh tidak jujur. Boleh salah karena kita sebagai pembelajar bisa salah, tapi yang tidak boleh itu adalah tidak jujur. Karena tidak jujur itu sengaja, ya kan? Anda misalnya memalsu data, itu tidak jujur itu. Dalam penelitiannya kecil, itu adalah karakter bertentangan dengan seorang ilmuwan. Karena ilmuwan itu selalu bersekutu dengan kebenaran. Ilmuwan itu cirinya adalah memihak kepada kebenaran. Sebesar dan sekecil apapun kebenaran. Sedikit sesedikit apapun yang mengikuti kebenaran. Itu ilmuwan. Nah, Anda semua adalah calon ilmuwan, calon intelektual. Pahami karakter ini. Adalah kita ini adalah orang yang menegakkan kebenaran. Yang menyerukan kebenaran, menyebarluaskan kebenaran. Bukan orang yang menyembunyikan kebenaran. Hati-hati. Kemudian ini juga jadi prinsip ya dalam hidup ini. Bahwa masih ada berapa? Ya, jadi ini juga kalau ini saya tadabur saya tah untuk konteks kekinian ini adalah sangat relevan. Karena antara hak dan batil sekarang ini apa ya? Dipoles gitu sehingga kadang-kadang sampai kebenaran itu hampir beda-beda tipis dengan kebatilan. Sekarang ini banyak sekali promosi dan banyak sekali media yang menggempurkan
kebatilan itu sehingga terlihat kebenaran. Sehingga pernah kata-kata besar seorang Hitler, dia pernah mengatakan begini, kebatilan atau kesalahan yang diucapkan 1.000 kali akan jadi kebenaran. Coba itu. Ya kalau orang semua mengatakan, mendukung yang batil, yang hak nggak mau ngomong, apa yang terjadi? Akhirnya kebatilan itu dianggap kebenaran. Ya kan? Ini era zaman sekarang. Banyak sekali karena media digempur dengan media yang banyak. Karena ini menunjukkan bahwa antara kebenaran dan kebenaran akan selalu bertempur. Yang pasukan yang benar juga harus memiliki memiliki bantuan, memiliki pasukan, dan kebatilan juga memperbanyak pasukan. Cuman pasukan kebatilan biasanya lebih banyak, ya, lebih kuat, ya, karena banyak dukungan. Ya. Mengapa demikian? Wallahu a'lam. Mungkin sudah terlalu banyak orang yang berbuat batil. Nah, betul. Sehingga saling mendukung. Ini kan era zaman yang bahaya. Dan ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita yang kedua hadirin. Ya. Jangan juga apa namanya menyembunyikan yang benar. Kita harus tegakkan bahwa menjadi benar itu menenangkan. Mengatakan yang benar itu melegakan hati. Mengatakan yang benar itu adalah karakter generasi Qur'ani. Dan ini juga kadang-kadang jadi prinsip bagi teman-teman yang ada mahasiswa yang atau yang sudah lulus alumni ketika konsultasi. Ustaz, saya dapat pekerjaan ini bagaimana? Saya katakan, pekerjaan itu benar enggak? Kalau belum tentu kebenarannya, di dalam pekerjaan Anda itu terjadi percampuran antara hak dan batil enggak? Antara haram dan halal jelas enggak? Atau berkelimang dengan perbuatan yang haram dan batil enggak? Kalau iya, ya tinggalkan. Pilih pekerjaan yang lebih baik. Karena sesungguhnya Allah menyediakan pilihan yang baik. Ini jadi prinsip juga ya. Sering, saya ingat ayat ini. Oh, ini prinsip. Pertama, kalau kita mencari tempat pekerjaan itu, pertama, carilah tempat kerja di mana kebenaran dijunjung tinggi di dalamnya. Yang kedua, hindari pekerjaan di mana di dalamnya antara hak dan batil, halal dan haram, tidak jelas. Jangan beraduk. Dan yang ketiga, juga jangan mencari pekerjaan di suatu tempat di mana kebenaran tidak punya tempat di situ, tersembunyi. Apalagi kalau tempat itu, ya cari tempat yang. Ya ini kan tidak mampu kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekalian, apa namanya, itu ayat yang penting. Kemudian saya ingin tutup dengan ayat 43-nya. Wa aqimus shalah. Wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini perintah kepada Bani Israel loh. Walaupun ini perintah untuk kita juga. Apa perintahnya? Wa aqimus shalah. Wa atuz zakah. Jadi mereka diperintahkan untuk beriman kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah untuk melakukan sholat. Karena Nabi Musa juga melakukan sholat. Heran ya, Nabi Musa sholat kok pengikutnya malah nggak mau sholat. Itu kan bingung. Nabi Musa juga wa'atul zakah, berzakat. Kemudian, warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kenapa nggak menggunakan kalimat sujud? Itu banyak juga penafsirannya. Karena kalau sudah rukuk itu bersujud gitu. Jadi ini perintah dari Allah kepada mereka, orang-orang Bani Israel, untuk diajak beriman, lalu menegakkan sholat, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Musa. Katanya dia nabinya Nabi Musa. Nabi Musa itu melaksanakan sholat. Nabi Musa juga melaksanakan zakat, menunaikan zakat, berinfak, bersedekah. Dan Nabi Musa juga rukuk. Makanya rukuklah, ma'ar rokiin. Jangan lupa itu, bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini menunjukkan saudara bahwa perintahnya perintah jamak ya. Wa aqimus shalah, wa atuz zakah, warka'u. Bukan warka begitu ya. Bukan bukan aqimis shalah, tapi aqimus shalah. Artinya perintah untuk sholat, berzakat, dan rukuk itu perintah dari Allah yang seharusnya dikerjakan secara berjamaah.
Makanya kenapa sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri. Mengapa zakat itu kalau dikerjakan secara berjamaah itu akan lebih kuat pengaruhnya dan lebih utama? Saya kemarin membaca ada kiriman WA ke saya, ada siaran gitu dari TV Korea Selatan. Cuplikannya begini. Dia kagum dengan Indonesia karena Indonesia itu sampai 3 tahun terakhir ini dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan di seluruh dunia. Masya Allah ya. Walaupun kayak gini kita masih punya prestasi. Ya kan? Alhamdulillah. Jadi Indonesia itu ditetapkan sebagai negara yang paling dermawan di muka bumi. Padahal kata kata apa namanya penyiar di apa namanya Korea Selatan itu, padahal Indonesia itu ekonominya dibanding Korea hanya sekitar 60%. Tapi mengapa semangat berinfak, berzakat, berini umat itu. Sampai dia katakan, dia survei, dari 10 orang Indonesia, 9 di antaranya pernah bersedekah setiap saat. Lalu dia hubungkan, oh jangan-jangan karena orang Indonesia atau orang Islam, dan di dalam Islam diperintahkan zakat. Ya memang kita perintahkan zakat. Jadi Alhamdulillah. Makanya kemarin kalau kita lihat video dari Kepala Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Indonesia di apa namanya di Gaza, itu dia minta kepada pemerintah Indonesia. Dan herannya bukan minta kepada pemerintah Arab yang lain, minta kepada Indonesia, mohon Indonesia bantu. Karena dia tahu, Indonesia itu adalah rakyat-rakyatnya orang yang paling dermawan. Alhamdulillah, moga-moga ini bisa kita pertahankan. Prestasi yang kedua adalah orang Indonesia adalah orang yang paling banyak atau paling pagi bangunnya. Karena kita harus sholat subuh. Itu prestasi ya, Alhamdulillah ya. Tapi habis subuh suka tidur lagi, jangan ya. Habis subuh datang ke Al-Huria, ikut pengajian gitu. Ini habis subuh udah bangun, tidur lagi. Sayang kita sudah ini. Ya kan? Baik, saya kira itu sekalian ayat ini menguatkan bahwa itu sekilas Bani Israel, bagaimana Allah sebetulnya memang mengharapkan mereka adalah seharusnya orang yang pertama beriman seharusnya ya. Bukan orang yang pertama kafir kepada Al-Quran. Seharusnya dia itu orang yang pertama beriman. Karena dia sudah lebih dulu tahu tentang isi Al-Quran melalui Taurat. Ya kan? Tapi kalau dia memang baca Taurat, masalahnya itu. Ya. Moga-moga apa yang kita bahas hari ini oleh Allah diberikan, dijadikan ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita, menambah kita semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada. Oke, syukuran Ustadz atas penyampaian materinya yang sangat penting ya bagi kita teman-teman semua, yang dimana kita ketika mendapatkan nikmat itu harus senantiasa bersyukur gitu. Jangan ingkar terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Semoga kita tidak tergolong ke dalam ciri-ciri umatnya Bani Israel gitu. Dan juga ketika kita tahu, kita harus menegakkan kebenaran itu, teman-teman. Jangan sampai karena kita tahu, kita ingkar terhadap kebenaran tersebut gitu. Itu teman-teman yang harus digarisbawahi oleh kita semua dalam tadabur Al-Quran pada pagi hari ini. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ketika teman-teman ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya dari Ikhwan ataupun Ahwat, saya persilahkan. Atau peserta offline online pun, kalau ada operator mohon diinformasikan. Boleh dari Ikhwan? Yes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nasrul Amrul Salam dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, Teknologi Hasil Perairan. Oke Ustadz, terima kasih atas materinya. Tadi Ustadz sempat singgung di ayat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 40, bahwasannya Bani Israel ini diberikan nikmat yang begitu besar, dan kita tuh diberikan tanggung jawab itu besar apa Bani Israel itu.
Saya ingin menganalogikannya sebagai mahasiswa. Mahasiswa juga diberikan nikmat yang besar yang saya rasakan. Kayak kita bisa masuk IPB, kita dapat lingkungan yang baik, pengajar yang baik, materi yang baik, dan segala halnya. Dan tentu saja itu hal yang sudah seharusnya menjadikan kita lebih giat dalam beribadah. Karena tentu saja dengan segala nikmat, apabila kita tidak melaksanakan ibadah kita dengan baik, tentu saja kita salah satu zalim. Dan dekat sebagaimana disebutkan dalam surat Wal Asri, yang artinya kita ini rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan juga mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam sebaran. Terkadang di lingkungan kampus kita melihat teman-teman kita yang seperti lalai atau malas dalam melaksanakan ibadah. Namun itu kan nggak betul gitu, Ustadz. Ketika kita melihat kemungkaran, kita harus berusaha memperbaikinya. Namun terkadang ketika kita mengingatkan, respon dari teman-teman kita itu beragam. Ada yang ketika diingatkan senang, tapi ada yang ketika diingatkan tuh responnya kayak nggak ada perubahan gitu. Nah, bagaimana tanggapan atau hal yang harus kita lakukan ketika kita telah menasihati teman kita, namun dia tidak berubah? Apakah telah gugur kewajiban kita untuk mengingatkan selanjutnya, ataukah kita harus tetap mengingatkan dia? Begitu, Ustaz. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya respon satu-satu ya. Tadi Nasrun ya, teman-teman. Ya, kita sama-sama berupaya untuk terus menjadi orang-orang yang bersyukur ya pada Allah ya. Karena sesungguhnya memang nikmat yang telah Allah berikan begitu begitu besar ya. Dan salah satu dari tanda kita bersyukur kepada Allah itu, selain menyadari bahwa nikmat dari Allah, semua yang kita dapatkan atas izin Allah, tapi juga kita harus menyebarkan apa yang kita dapatkan itu untuk orang lain. Nah, jadi di dalam ayat surat Wadduha itu kan ada ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apabila kamu mendapatkan nikmat, maka fahaddits. Fahaddits itu sebarluaskan. Termasuk yang diminta untuk menyebarluaskan adalah nikmat iman ini. Nikmat kita ada dalam agama Islam, nikmat di dalam kedamaian agama Allah. Kita nikmat bahwa kita beriman kepada Rasulullah. Kita menikmati atas karunia berupa ilmu. Ini harus disebarluaskan. Betul sekali. Jadi kita harus menyebarluaskan nikmat itu kepada orang lain. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saudara sekarang mencari ilmu, harapannya dengan jadi ilmu nanti bisa memberikan kebaikan pada orang lain, sehingga memberikan manfaat pada pada orang lain. Nah, timbul pertanyaan. Ketika kita merasakan nikmatnya kebenaran, nikmatnya al-haq, indahnya ada dalam kebenaran, lalu kita mengajak orang untuk bersama-sama menikmati kebenaran ini, ada dalam kebenaran ini, kemudian respon orang macam-macam. Begini saudara sekalian, dalam berdakwah itu selalu ada tiga kemungkinan. Selalu harus ingat ya Anda. Ketika Anda berdakwah mengajak orang pada kebenaran, itu pertama ada yang menerima. Ya, bersyukurlah. Jangan tak tahu, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ketika Anda mengajak teman Anda untuk kebenaran ini, yang kedua menolak. Jelas berarti menolak kan? Nah, yang ketiga ini yang sulit. Menerima tidak, menolak juga enggak. Ini paling sulit ini, ya kan? Nah, terhadap itu semua, itu yang penting bagi diri Anda adalah setiap kita mengajak kepada kebenaran, selalu ada tiga kemungkinan. Itu penting. Nah, terhadap tiga kemungkinan ini, maka kita, sikap kita adalah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa kita mampu menyampaikan. Itu pertama. Karena itu sudah benar. Itu sudah membebaskan tanggung jawab kita. Tetapi tidak boleh kita mengatakan, ah, saya nggak usah lagi mendakwai dia, toh sudah saya ingatkan. Disinilah tantangan kita, para penyeru kebenaran, antum semua ini adalah da'i, Anda semua adalah duta-duta Islam. Ketika Anda menyampaikan ke orang itu menolak, maka Anda harus bersama-sama memikirkan apa yang sebaiknya harus ini. Mungkin metodenya, mungkin juga caranya, mungkin juga bahasanya, dan lain sebagainya. Jadi, jangan kemudian begini, saudara.
Ah, saya sudah menyampaikan Ustaz. Yang penting tanggung jawab sudah selesai. Enggak begitu. Itu betul di satu sisi. Tapi kemudian Anda berhenti untuk tidak menyampaikan lagi, itu adalah kurang tepat. Justru di sinilah kita sebagai seorang dai belajar tentang komunikasi, ya, belajar tentang bagaimana membangun akhlak. Kan dakwah itu kan ada dua, ya kan? Ada dakwah dengan apa namanya, dengan kata-kata dan juga dengan bil halal, dengan perbuatan. Mungkin kita aja, ya kan? Kemudian kita baikin mereka. Kemudian bagaimana kalau bisa malah Anda menjadi orang pertama yang membantu dia ketika dalam kesulitan. Itu kan yang banyak sekali para mualaf, orang-orang mualaf itu masuk ke dalam agama Islam. Itu dia selalu mengakui bahwa ketika sulit, maka orang Islamlah yang pertama memberikan bantuan. Anda harus sampai ke sana. Jadi dakwah itu bil qaul wa bil hal, dengan ucapan dan dengan perbuatan. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kan gitu kan? Kan bahasa bahasa hal. Karena bahayanya begini, kalau Anda mengatakan saya sudah menyampaikan Ustaz, saya nggak mau lagi menyampaikan, Anda sudah terpengaruh oleh setan. Dan setan bersorak itu, weh, dia berhenti dakwah. Kan gitu, setan mengatakan begitu. Ah, dia udah berhenti berdakwah, setan seneng itu. Paham? Jadi kita nggak boleh berhenti. Kita harus memperbaiki cara dakwah kita. Dan bisa juga dengan cara kita membantu mereka. Mungkin itu ya, membantu untuk jawaban saya ya, Nasrul. Paham ya, Nasrul? Jadi janganlah berhenti. Kita menyampaikan Alhamdulillah, tapi kemudian kita harus terus, tidak pernah berhenti. Karena ayatnya juga, watawa sobil haq, watawa sobis sober. Itu kalau saya dulu belajar ilmu pesantren, itu kalimatnya menggunakan watawa. Watawa itu kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam bahasa Inggrisnya adalah present and future time. Jadi kalau saya mengatakan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu kan pakai fi'il mudhari'. Maksudnya, saya bersaksi mulai sekarang dan seterusnya bahwa tidak akan menyembah selain Allah. Kan gitu. Bukan berarti saya menyembah, saya tidak, apa, saya bersaksi hari ini saja dan besok enggak. Kan enggak gitu. Ya, watawasaw bil haq itu artinya pekerjaan yang terus-menerus. Jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Saya kira itu, ya. Nah, sebenarnya. Tadi dari akhwat ada yang, ya, ada yang itu. Mungkin harus pakai itu. Okay. Nah, ya. Ada yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Widiana dari Teknik Mesin dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian. Saya ingin bertanya Ustaz, tadi kan barusan Ustaz menyampaikan terkait tentang dakwah dan juga sebelumnya menyampaikan tentang tidak apa tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Nah, begini Ustadz, saya ada pengalaman beberapa kali ada seorang pemimpin di mana dia itu apa ya Ustadz menyampaikan cerita kepada temannya gitu. Tapi ceritanya itu banyak salahnya Ustadz. Mungkin apakah itu dia salah paham atau bagaimana gitu ya Ustadz. Tapi orang yang dia ceritain itu menangkapnya benar aja gitu Ustad seperti itu gitu dan itu terjadi beberapa kali Ustad secara tidak langsung kan di situ banyak kesalahannya gitu yang benarnya itu intinya banyak yang tidak sesuai gitu yang dia sampaikan tuh Ustad sedangkan dia adalah seorang pemimpin sehingga orang-orang tuh banyak aja yang percaya sama dia gitu Ustad Nah, Ustadz, bagaimana sikap kita menghadapi orang tersebut gitu? Apalagi kalau semisal orang tersebut adalah orang paling dekat dengan kita. Karena apa ya, Ustadz? Bingung gitu, Ustadz, cara menegurnya atau menyampaikannya bagaimana? Karena kalau semisal sebelumnya sudah pernah mengingatkan gitu, tapi tetap aja beberapa kali terus terjadi gitu, Ustadz gitu. Mungkin kalau semisal yang terjadi itu yang salah itu adalah orang lain gitu yang tidak dekat dengan saya mungkin saya biasa aja gitu Ustadz
Tapi ini masalahnya orang terdekat gitu, orang yang paling dekat gitu. Jadinya rasanya resah juga Ustadz gitu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Nasihati untuk kebenaran dan menasihati dalam kesabaran itu memang tidak pandang siapapun, justru pada orang yang paling dekat harus lebih gitu. Kenapa? Karena kan hadisnya kan kulil haq walau kana mur, katakan kebenaran walaupun itu pahit. Ya kan? Saat itu mungkin dia nggak suka diingatkan, itu apa namanya bisa terjadi. Tapi prinsipnya kita harus menyampaikan, tapi dalam berdakwah itu kan intinya menyampaikan dengan cara yang baik, ya kan? Jadi tadi yang saya katakan, kita memang harus banyak belajar memang, ya, bagaimana kita dapat menyampaikan dengan cara yang baik. Kalau Rasulullah itu mengatakan begini, ukallimun nasa biqadri uqulihim. Berbicara kamu dengan orang itu sesuai dengan kadar akalnya, sesuai dengan levelnya, ya kan? Kita nggak bisa, bahkan di dalam ayat Al-Qur'an itu kan ayatnya kan begini. Ud'u ud'u ila rabbika apa? Ajaklah ya orang itu kepada agama, kepada jalan, kepada agama Tuhanmu bil hikmah, kan gitu ya, dengan hikmah. Bukan wal kebaru-baru kemudian wal mau'idatil hasanah, dan kemudian dengan nasihat yang baik. Pertama dengan hikmah. Hikmah itu apa artinya? Hikmah itu sampai di dalam tafsir saya baca, bil hikmah itu sampai harus paham kultur dia, budayanya dia. Sampai begitu. Ya itu sampai begitu ya. Nah, pertama yang harus kita pahami bahwa kalau salah harus dibenarkan. Apalagi kita tahu bahwa itu salah. Itu harus. Nah, bagaimana caranya menasihatinya? Nasihatilah orang itu dengan tidak menyakitkan hati. Misalnya kalau dia pemimpin, jangan mengingatkan di forum umum. Ya kan gitu. Dia akan marah. Dia akan, karena harga dirinya terlalu tinggi untuk ditegur oleh bawahan. Ya kan? Makanya carilah waktu, kemudian tunjukkan dalilnya yang kuat, maka dia akan sadar insya Allah. Dan Anda sudah melaksanakannya. Ini caranya. Biasanya dakwah itu tidak diterima atau kurang diterima. Kadang-kadang juga ada masalah di kita sebagai pemesan atau sebagai apa ya? Sebagai pembawa kebenaran itu mungkin kurang simpati dan lain sebagainya, ya. Jadi memang harus harus sampai ke sana. Apalagi zaman sekarang ya. Katanya anak-anak milenial ini dikit-dikit kalau tersinggung itu mental saya kena. Nah, itu kan bahasa-bahasa begitu sering saya kadang-kadang aduh begitu lemahnya. Jangan-jangan ini yang disebut dengan generasi strawberry itu. Kelihatannya indah tapi lembek gitu ya. Didiamkan berapa hari aja kemudian ini. Saya kira Anda adalah tidak boleh jadi segitu. Ya. Bagi saya kira itu ya. Jadi kalau Anda tahu bahwa itu salah harus diingatkan. Nah sekarang tinggal caranya. Ya. Kalau bisa dengan cara yang ya. Banyaklah caranya itu. Dan itulah pentingnya kita diskusikan dalam ilmu manajemen komunikasi lah, tata cara komunikasi. Saya kira enggak ada masalah. Saya kira itu. Ya.